Oke, balik lagi. Ini sesi, sebenarnya ini sesi live stream kemarin, cuman nggak kelar. Ulangan lagi. Jam 9.05, timetable Y101, morning delivery. Take the yard power over to the yard and pull together the new inbound cars and take the cut over to the bow for classification. Masih kelar 15 menit, ini nama keretanya. GP 382, 223 ton, ini dua loko, ini panjang lokomotif, panjang apa ya, ini start dari sini sampai ke sini. Oke, kita mulai aja. Oke, ceritanya kemarin itu kalau misalnya escape, kita bisa lihat full mapnya. Posisi kita di sini, lalu jalan terus 4 dari kanan, jalur yang biru terus, ya ini keretanya yang panjang. Sejemput ini, terus diantren ke sini kayaknya. Ya kita belum tahu, kemarin berhenti sampai sini. Oke, ini map di pause menu. So kalau kita escape, ada full map di pause menu. Nah ini sebenarnya sih, ini kalau dari sini kan nggak masalah. Tapi kalau dari kanan, ini pasti lurus. So jalur kita yang biru, kita ngikutin yang biru. Kalau dari escape sini, ini dia nggak mau ganti. Tapi kalau dari sini, nah ini kalau dengar mesinnya, mesinnya masih jalan. Terus ini, nah ini kalau dari kanan ke sini kan ini lurus. Kalau diklik dia ganti. Sebenarnya kalau dari kiri ke kanan nggak masalah. So kita sesuaiin jalur dulu. Biar yang biru ini nggak masalah sebenarnya. Dari sini masih aman. Nah. Yang bermasalah itu pas di sini. Oke, dia kan belok kiri. Nah, di sini ini benar. Oh, ini buat yang ke sana, ini buat yang ke sini. So, ini nah, di belok kiri kita ngikutin yang biru. Biru muda ini. Ini gak masalah. Ini lurus bener. Nyambung ke sana. Nah, ini lurus. Kita belokin kiri. Oke. Oke, aman. Nah, ini yang iseng ini. Yaudahlah. Kita ikutin aja. Bentar. Dia emang belok kanan. Kalau ini jalur yang disuruhnya. Seharusnya aman. So SOP-nya adalah pertama colokin ini. Lalu brake. Ini kayaknya ada lampu coach lights. Oke, ini kan nyala. Ini release, ini kan naik nih pressure bar-nya. Lalu ini gravity generate field, generator field on. Sama ini clit or dead. Ini forward. Kasih klakson on. Bell matiin. Lalu kita jalan. Teorinya sih semudah itu. Oke, udah bisa jalan. Maksimal 10 kmph kayaknya.
Soalnya masih pagi, 3 menit. Kayak gak ngaruh waktu. Oh, yang ini, yang kanan ini ammeternya 700. Dilihat di sebelah kiri itu nggak ada jam, so aman. Speed max itu 15. Slide ini lampu di bawah kayaknya. Step light. Oh, ini buat di tangga. Torch light yang ini. Terus ada lampu. Itu front light. Oh, nggak belok ya? Oh, habis ini belok. Oh, masih jauh. Oke, masih bagus. Loh, Pak Botak. Kemarin ibu-ibu. Ya, di sini kita belok kiri. Ini kalau merah, ini seharusnya belok. Kalau hijau, dia lurus. Ya, di depan belok lagi, ini merah. Soalnya kita belok lagi di depan sini, kita belok lagi. Kereta ulat bulu ya belum jalan, tumben. Ini merah berarti belok. Oke, aman. Nah, di depan udah keluar di kereta ulat bulu. Ini tikungan terakhir.
Ini merah berarti kita belok lagi karena lewat bawah situ. Au. So far so good. Turunan agak kenceng. Oke, ini belok kanan, terus nanti belok kiri. Oke. Nah, sudah merah, kita belok. Oh, enggak. Loh, enggak belok. Oh, yang ini yang belok. Harusnya lurus kan, tinggal lurus aja. Oh enggak, udah bener. Ini biru. Oke, ketemunya di sini. Ini kan 4. Tuh, udah habis. Ini lebih panjang lagi. Oke, 800 yard lagi.
gigi 5 pun kayaknya nggak kuat narik gigi 4. Oke, short. Okay, wait for a moment. Okay, selesai. Nah, sekarang go via location. So, kita ke sini. Sebelah ada kereta kah? Kenceng amat. Oke, okay, kita balik lagi. Ini sudah oke. Nah, ini balik belok kiri, ini belok kanan oke. Ini ini ke kanan, ini ke kiri oke, aman. So sekarang, nah kemarin masalahnya kemarin masalahnya. Ini udah dibalikin nih. Terus kita majuin. Dia gak mau. Gak mau jalan. Nah. Ternyata selain ini ke lead or dead, di sini ada switch 1 sebelah mana ya? Dikasih center apa ya? Well, nah ini cutout valve ini itu kalau loco doang pilih cutout, kalau freight passenger pakai freight tenaganya lebih gede kalau dikeluarin. So kita ini setting freight. Oke, bisakah? Dan dia will slip sih. Jalan. Oke, jadi masalahnya cuma di cutout valve rate. So, sekarang ngadep sono. Kalau lihat dari asapnya, dua-duanya nyala. Wow. Jadi kalau di setting ke freight dia lebih bertenaga. Ini gigi 3 ya kuat 14, tadi nggak kuat. Oke, okay, kayak turunin gigi 2 deh. Dikasih max speednya cuma 15. Gigi 2 18, ya, turunan lagi.
Eh. Kereta tuh nggak bisa langsung berhenti soalnya. Kita turunin ke 15 lagi. Dari yang ke bawah itu jalur kita, ini kita ngambil kanan. Yard. Oke, 200 yard. Langsung berhenti ya. Oke. Kurang 100 yard. Si belum. Ini jalan doang apa? Oh, go via jalan terus berarti. Oke, bentar. Terus kita ke situ. Ini belok kiri. Ini belok kiri. Oke, aman. Ini Govia lagi kan? Seharusnya nggak berhenti sih. Oke, lanjut terus sampai pojok.
Okay, stop at location 700 0,7 mil. Nggak masalah. Oke, aman. Ini cuma bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gerbong. Kalau di Rail Valley itu dia jalurnya lebih dikit ini. Ini di yardnya ya, di stasiun apa istilahnya, depo kalau bahasa kita ya. Jalurnya aja udah kayak gini banyak ya. Ngeliat mapnya aja udah pusing. Oke, kayaknya aman. Lurus doang itu. 600 yard. Ini throttle dan nol, so dia jalan gravitasi kah? Ya, seperti yang kita tahu kereta susah buat berhenti kalau bawa energi mekaniknya masih jalan terus. Test inertial reader, oh nggak bisa, si jauh 100 yard. Sembilan puluh 70 yard. Kayaknya udah cukup. Udah itu, astaga. Apa mesti gerbong dua yang dihitung ini? Oke, kita coba lagi. Oke. Hah? Oh, bukan yang udah. Stop at location. Dia balik lagi. Oke. Ini belok. Ini belok. Ini belok. Oh,
Biar enak liatnya. Oke. Salah. Perasaan nggak ke sini tadi. Oke, maju lagi. Oh, salah. Oke, salah jalur. Perasaan tadi sudah benar diatur ya. Ntar berhenti dulu. Ini benar. Ini benar. Oke. Ini lo hijau berarti lurus. Ini hijau berarti lurus. Ini merah berarti belok. Kelihat strukturalnya. Ini belok kanan. Ini merah berarti belok dan sampai. So, kayak kencengan deh. Hmm.
control guide setting control keyboard control koma sama titik koma ini kan jauh banget. No. Koma sama titik koma. No, kenapa jadi dynamic break deh? Oke, kayaknya cukup. Selesai? Uncouple vehicle. Oke, kita netralin dulu. Uncouple itu sebelah kiri, sebelah kanan ya? Kemarin sih di kanan. Oke, ini dia. Wait for a moment. Suruh bawa lagi lokomotifnya. Ini sih, Pak. Kemana lagi nih? Buat ini via location apa gimana? Oh enggak. So, maju. Jalan. Oh, salah. Oke. Ini lurus aja kan hijau semua lampunya. Lampunya. Apa bahasa Indonesia? Langsir kah? Silang. Bener langsir kok. So, ini hijau berarti lurus.
Oh, lupa, mesti gerbong dua kayaknya. Atau kepala. Oh, dia ngitung kepala. Oke, okay, akhirnya selesai juga. 38 menit 20 detik. Maju mundur, you know, top speed. 5,7 mil jalan kereta, distance walk ini jalan orang, total score. Charge gold medal ini. Oke, okay, itu dia tadi. Sambung lain kesempatan. Sampai jumpa.